Viral video maling motor melempar bondet dan mengacungkan celurit ke warga yang tengah mengepungnya. Peristiwa itu terjadi di sekitar Danau Ranu Grati, Kabupaten Pasuruan. Kapolsek Grati AKP Wilang langsung mengatakan peristiwa itu terjadi di Desa Sumber Dawesari, Kecamatan Grati pada Minggu 14 November 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Wilang mengatakan kedua pelaku mengendari motor Yamaha Vega. Mereka hendak mencuri motor Honda Vario yang tengah diparkir. Ketika mereka berhasil mencongkel kontak, mereka kepergok oleh warga. Mengetahui upaya pencurian motor, warga mengepung pelaku. Pelaku sempat tertangkap namun berhasil lolos. Motor Vega milik pelaku tertinggal di lokasi. Namun salah satu pelaku berhasil membawa kabur motor lain, yakni motor Viar. Saat warga merangsek, salah satu pelaku melempar bondet lalu mengacungkan celurit. Warga mundur sehingga pelaku berhasil kabur dengan motor Viar. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran pelaku. Motor Vega milik pelaku diamankan dari lokasi. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.